Pendekar Riono. Inilah sosok pendekar yang merupakan pemimpin di organisasi pencaksilat kuda terbang yang berdiri di kawasan Petik Boncolan tentunya. Kami hadir menuju markas Anda, kedua kubu perguruan dari perguruan pencaksilat pusaka kembar pimpinan Pak Suparjo beserta juga pencaksilat pembangkiran pimpinan Bapak Samsudin. Malam hari ini hadir menuju markas Anda. Malam ini hadir menuju kediaman Anda tentunya hanya untuk memeriahkan adanya acara yang dilaksanakan langsung oleh Bapak Ismail, yang mana pada malam hari ini beliau menghitan pada acara walimatul khitan pada malam hari ini. Beliau mengundangkan kertas-kertas putih menuju kediaman-kediaman kami untuk menghibur masyarakat Petik tercinta. Pendekar kedua, Akalong PC Pole. Pendekar kedua, yakni Pendekar Yono, pimpinan organisasi pencaksilat kuda terbang. Akalong PC enak. Mon biasa na pendekar Akalong arek, nangin pendekar semalam semakin panik. Akalong PC beredar. Suara peluit yang perlahan berbunyi memberikan isyarat-isyarat perpindahan salah satu sang pemain.
jurus yang selanjutnya merupakan jurus andalan, jurus pamungkas dari organisasi pencak silat terbang dengan Cak Yono. Iya, tetap ngabung akan di motor ngabung baca orengko dan kalian. Thank you.
sebuah pertanda. Rekan-rekan yang berada di bawah naungan Bapak Yono kini akan meninggalkan arena pertunjukan. Namun, pertunjukan kami tidaklah akan berakhir sampai di sini saja. Kami, organisasi Ketika Mendekar, masih menyiapkan atraksi-atraksi indah, tentunya hanya untuk menghibur masyarakat pendek tercinta. Merupakan ciri khas dari organisasi kami, merupakan simbol dari organisasi kami, pencak silat kuda terbang pimpinan Cak Yono. Kami ucapkan terima kasih, matur sumarwun untuk Bapak Yono beserta juga segenap rekan yang berada di bawah naungan Anda. Pendekaron si asapan Bapak Suparjo, kalau pancernya Ki belum kenal Ki belum onik. Panikah Bapak Suparjo, salah satu pemimpin dan sekaligus pelatih di organisasi pencak silat Pusaka Kembang yang berkedut di kawasan Gede. Iya. Isik. Bapak Sohibul Hajah. Sohibul Hajah. Umur organisasi pencak silat Pusaka Kembar kini merupakan baru berkembang, namun perkembangannya sangatlah pesat. Iya, Ropana Bapak Suparjo, dengan cepat dan dengan indah panjenengan mendidik anak-anak Anda. Aduh, lakar sepak, lakar tes antes Bapak Suparjo ini. Tak salah panjenengan milih murid Bapak Suparjo. Tin ratin tenggeteng mun murid panjenengan menika. Delegasi Indonesia yang akan kami kirim menuju ajang kejuaraan internasional di Cina melawan rekan-rekan yang dari kawasan perguruan Wing Chun. Ya, beberapa dia ada.
Waduh, amat besna. Pendekar cantik. Pendekar Yono Rea mendirikan pendekar-pendekar bini dia. Iya. Perkembangan yang sangat pesat di organisasi pencak silat Buddha terbang pimpinan Cak Yono. Yono, kalau mau atraksi berenang egrogol lancar sampai ediner ya pendekar-pendekar ini ya. Ngosok kok ya. Keper yang mau dapat beton hadir ke grogolan ya. Semangat Pak Yono, beri semangat.
aduk cik pan-papan senyum nak area banyak cik lancingan nyongo ya aduk takut ikan lak mantuk aja nak. Maklum, kami maklumi atraksi-atraksi Anda karena Anda juga masih proses di dalam pengembangan perguruan Anda. Sampai akan kita berusaha. Aduh, lakar tegen dan lakar tin-ratin yang pun anak didik Bapak Yono. Salah satu perguruan yang menjulurkan kuda terbang yang berdiri di kawasan Bentek. Aja, mohon keluar tak nampak seberang, elah bus kita berat. Di nama nengi tengahan, ete lakar kuat kau. Pendekar Fadil sosok pendekar merupakan pewaris tunggal di organisasi pencak silat pembangkilan yang dilakukan langsung oleh Bapak Samsudin. Kalong PC pendekar. Bertepuk tangan untuk pendekar Ramadhan. Pendekar asing memasuki arena pertunjukan. Entah apa yang akan terjadi di sana. Guyatan dengan asalaman ya kena. Teriakan sang peluit merupakan sebuah pengisaran panggilan untuk pendekar-pendekar ini yang berada di bawah naungan Bapak Samsudin tentunya memasuki arena pertunjukan. Pak Yono di pendekar kini cong, Bapak Suparjo di pendekar kini nanging, Bapak Samsudin tak kalah ketinggalan pendekar kini juga keluar dari arena pertunjukan. Thank you.
Iya. Saling mengambil ancang-ancang. Nyelek pada nyelek di kanon. Iya. Singa nangas ketina cowok. Kami berhati-hatilah Anda di dalam beratraksi, karena atraksi Anda pada malam hari ini tanpa pengawasan tim-tim medis. Panitia penyelenggara pada malam hari ini tidaklah menyiapkan tim-tim medis untuk keselamatan Anda tentunya. Para hadirin, cek sampai panjenengan neroh kota berpraktik akhir atraksi panika compo tanpa berdina pengawasan dari rekan-rekan yang sudah ahli di dalam ilmu bela diri. Dua senjata pamungkas kini sudah lepas dari pengawasan dari dua pendekar. Namun sang pendekar masih berlaga di arena. Arek keltok nanging, tangan kosong tetap acelen. Waduh, pendekar cilik memasuki arena. Iya. Iya. Roba-robana pendekar cilik hanya untuk mengawal. Halo. Jauh datang dari kota Jember ke Akui menghibur masyarakat budek tercinta. Beri tepuk tangan untuk pendekar Angga. Iya, dari organisasi perguruan silat Macan Poteng. Iya. Iya, pakar ahli kakenak di dalam beratraksi. Garuda. Thank you.
rokok-rokok lah mendengar setong mereka masuk kakui memberikan isyarat keluar kaki jong, keluar kaki nak aja mani musuhnya kaki nak aja tang musuh aja jong keluar kaki sohon area mani musuh kaki nak aja tang laben ria kakek cok, ekinje kakek nak eselep kakek cok, macam-macam kakek nak eselep kakek cok. Salah satu pendekar kini memasuki dengan menggenggam senjata pamungkas yang terkenal di kawasan Madura, menggenggam senjata pamungkas yang terkenal di kawasan Tanah Garam Madura. Sudah lemah tak berdaya, pendengar sudah ikat tubuh-tubuhnya. Alvan, Alvan, Alvan. Gendang-gendang, mohon dijeda untuk gendang. Kita serak! Salah satu letusan di bibir.
Iya. Roma-romana, roma-romana, pendekar yang tadi tubuh tak berdaya, yang tadinya tubuh terikat dengan... Sony. Satu nas muda di organisasi pencak silat Nusa Ketempar. Iya, aduh. Are, Edin Basa Mika macan Pak Samsudin ria. Aduh. Parakan to aja eta kamah aja nah. Poin tahun ini kastanya para hadirin, para pemirsa, lamun panjenengan kesongkan nyaksiake potra atau potrena panjenengan numpak macan, panjenengan bisa langsung mendatangi arena pertunjukan dan memberikan aba-aba karena macan-macan kami kini sudah jinak. Cukup Anda memberikan aba-aba untuk macan-macan kami. Dua nape mata kamu nengang ala kota mana pak lupa. Dua nape mata seneng asyanya mamu takut berdenung pak germatan. Ayo joget.
Coba hiburan, menghibur dekat rakyat.
ya bete ya munculan. Thank you.
Pak Remon, Pak